Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube? Salam sukses untuk kita semua, bro. Oke, bro. Kali ini kita mau mikat ciblat tebu nih, bro. Ya, itu pulutnya udah kita pasang tuh, bro. Kita menggunakan MP3, bro, ya. Oke. Gimana keseruannya? Simak terus, bro, ya. Mantap. Oke, bro. Mantap. Dapat 2 ekor kita. Wah, ini tuh lengket kali, bro. Bro, kita bersihin dulu, bro, ya. Nanti kita liris, ya kan? Oke, bro. Ini 2 ekor, bro. Nah, ini kita rilis, bro, ya. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi, bro. Oke. Nah, ini, bro, kita itu, bro, masih ada bulunya tuh, bro. Nah, sekarang gimana cara cepat untuk membersihkan sisa bulu pada pulut, bro, ya. Oke, bro. Simak terus, bro, ya. Ini, bro, ini masih ada sisa yang menempel nih, bro. Kita ambil dulu nih yang besar-besar, bulu-bulu besar nih, bro. Ini getah saya yang ngulap-ngulap nih, bro, kelembean nih. Nih, nah, tuh ini lagi nih, bro. Kelembean getah saya nih, bro, ngulah nih, bro. Jadi kalau intinya kalau mau cepat, nggak mungkin yang halus-halus ini kita ambil satu-satu nih, bro. Triknya agar cepat, pakai mancis aja, bro. Nah, kita bakar gitu. Ini lagi, bro, yang halus-halus nih, bro. Nah, biarkan menyatu sama pulut, bro. Kalau dibilang ada tukang pikat, getah saya bersih nggak ada bulunya, itu berarti kalau mikat gak pernah dapet tuh, bro. Jong. Nggak masalah, dia menyatu. Namanya pulutnya pulut apa. Kalau kiranya udah gak layak dipakai, tinggal buat lagi, ya kan. Oke, bro.